dipasarkan dan langsung dimasak di kalangan masyarakat. Untuk itu pemirsa, ikuti Mona Lisa TV terus. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Mona Lisa TV. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, makanan sehari-hari kita, makanan pokok Indonesia, yaitu adalah beras. Dari proses penanaman hingga proses pemanenan menjadikan suatu gabah cut yang menjadi makanan kebutuhan kita. Kali ini Mona Lisa TV akan mengajak pemirsa ke daerah Labuhan Kat Lubu. Lubu apa? Rotan. Lubu Rotan. Ya, kali ini Mona Lisa TV akan mengajak kamera ya pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi bahwasannya kita sudah berkeliling atau sudah menyaksikan seperti biasa. Apamu dapat itu nanti ke sini? Dapat oh, nanti. Sama itu ya. Makanya kan suara gue kuat. Iya. Ya pemirsa, seperti yang kita saksikan tadi bahwasannya kita sudah mengetahui bagaimana proses gabah hingga menjadi beras. Kali ini kita akan berbincang berbincang secara langsung. Kamera roll action. Ya pemirsa, kali ini kita akan berbincang secara langsung dengan pemilik kilang padi tersebut, yaitu Bapak Suhardi. Bapak Suhardi. Ya pemirsa, banyak kali bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi macam kami pun kilang-kilang kecil ini kadang-kadang berasnya kurang jalan di pasaran. Artinya produk beras Bapak ini bisa dikatakan produk unggulan gitu Pak? Bisa juga, karena dia asli. Jenis berasnya bisa kita tahu Pak, apa ini? Serang. Jenis si serang, serang gitu ya. Oke Pak. Oke Kak. Koda cek dulu apa hidup Kak nanti. Cakep-cakep kita mau apa nih? Udah hidup. Terus yang itu udah sampai lah dia kan. Masuk ke sesi dengan kondisi COVID tadi ya kan. Artinya penurunan omset. Apa kira-kira harapan Bapak dengan kan paling tidak untuk membesarkan perusahaannya modal. Modal. Ya. Modal. Kira-kira apa harapan itu? Harapan berarti? Sesi terakhir berarti? Belum. Oke, siap. Per apa aja, per resi aja. Nanti udah aku tanya apa ya kan. Sistemnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Pemasarannya juga tadi kan belum pertanyaan ya. Seperti apa. Oke, kamera. Roll, action. Iya Pak. Kat. Oke, mari lagi balik. Oke, kau bilangkan lah ya kan. Kau bisa, kita akan menanya lebih lanjut lagi apa yang akan disampaikan oleh Pak Suhardi tentang Menri. Hah? Menri. Suhendri. Hah? Menri. Suhendri. 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 Bapak pun diam aja. Luar biasa. Suhendri. Iya kan? Itu dia kalau spesial. Action. Oke, saudara pemirsa Mona Lisa dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Desa Tanjung Seri, tepatnya di Huta 5 ataupun Dusun 5, Kecamatan. Alah, lupa bro. Udah nggak apa-apa. Sambung aja, nanti kan kupotong ini. Oke, saudara pemirsa Mona Lisa dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang meninjau akibat angin puting beliung yang terjadi pada Minggu malam. Dan pada saat ini kita berada di Desa Tanjung Seri, tepatnya di Dusun 5, Kecamatan Lotadur, Kabupaten Batubara. Ya, bisa kita lihat kondisi pada saat ini rumah salah satu warga hancur. Syukur alhamdulillah tidak ada menelan korban jiwa. Namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat bersama-sama. Kita biar natural. Memang bisa sih kita atur. Kamera roll action. Ya. Oke. Pak, ini tahap pertama. Ya, tahap pertama kita masuk di sini. Ruangan apa namanya, Pak? Ini namanya
Iya Pak, di sini artinya mereka udah tahu apa. Kau yang ngomong duluan. Baru kalian lagi sama aku. Kamera roll. Berubah gitu. Kemauan sebelumnya belum ada kita kemauan karena orang tua melihat kita udah seperti orang gila gitu lah bang kan. Apa yang nggak seharusnya kita kerjakan jadi kita kerjakan untuk demi mendapatkan narkoba gitu. Kalau sakau itu saya nggak pakai putau itu bang. Itu biasanya orang-orang sakau pakai putau. Artinya bang udah ketergantungan narkoba itu. Ya, ketergantungan lah. Berapa tahun kamu pakai? Sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Gampang dulu mendapatkan narkoba itu, Bang? Gampang. Gampang kali, ya. Karena di sekitar tempat kita tinggal, di situ dia bandarnya, Bang. Jadi, lebih cepat prosesnya terpikir ke situ lah, gitu. Berapa tahun Bang pakai itu? 15 tahun. 15 tahun? Ya. Sampai, berarti nggak ada kepikiran mau nikah, mau apa-apa, nggak ada. Ya begitulah bang, karena abang menyesal ya? Ya menyesal lah, karena kita bang, karena ini kan tergantung masuk ke privasi bang ya. Artinya gini, kita publikasikan pembelajaran itu semua orang nanti di sana dengan pernyataan abang, dengan penyesalan abang, dengan luapan hati abang bahwa narkoba itu begini segala macam nggak bagus, ini pembelajaran. Nah di sini abang dipublikasikan, abang nggak apa-apa kan? Abang ingin yang lain sembuh juga kan? Ya, gitu. Abang ingin yang lain nggak mau terjerumus kan? Jadi kalau kita publikasikan abang nggak masalah kan? Nggak masalah bang. Tapi harapanku bang, ketika nanti ada kesedihan di situ, luapkan aja kesedihan abang. Ya, bila perlu, ku harap abang di situ nangis, nangis karena penyesalan. Aku berharap abang ketika nanti kita wawancara abang nangis. Kenapa? Ini tujuan kita untuk ya, yang lain sadar, Bang. Iya, Bang. Aku sadar, merinding bang. Ini, Bang. Karena aku ini pun mau belajar nangis nih, Bang. Enggak pernah nangis gitu kan. Kalau bisa iya, Bang. Ya, pemirsa. Saya menggunakan narkoba. Kita akan mengetahuinya. Oke, pemirsa. Wow. Sip. Makasih kunjungannya. Tangan kita gini semua, ya kan? Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Selamat siang dulu lah. Selamat siang dulu, Pak. Selamat siang, salam sejahtera. Okay. Nasionalnya dulu. Iya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Panjang itu. Tiga itu kan udah bisa. Tiga itu udah bisa. Menjalankan protokol kesehatan. Selamat gitu. Kang ucapkan selamat. Ya barang aja. Nah, cuman. Selamat cuman. 1, 2, 3. Selamat hari Natal dan tahun baru. 2021. Tengok kode dari gini, Pak. Aja, ya? Selamat Natal 25 Desember. Iya, itu dia. Susah juga shooting ini ya. Ngomongnya kan kita ulang dulu. Dulu. Nah. Ya kan waktu Iya. Bang apa mau ngomong? Lepas semua. Kita tiga-tiga. Lepas semua, tiga-tiga. Iya, nah, gitu. Lepasan dulu. Coba tes sekali lagi. Salam dulu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021. 1 Januari dan tahun baru 2021. Bentar, minum dulu, sudah kering. Kamera, roll, action. Kat. Bapak, tadi kan dibilang. Kamera, roll, action sama-sama tadi kan. Dari bawah sama Bapak ini sama-sama nurunkan. Bapak di rumah aja, yang lain nurunkan. Kamera, roll, action. Buka, turunkan dulu. Prosesin, Pak. Kamera, roll, action.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dulu lah. Salam. Ya pun buru-buru. Tutup dari tutup kan? Ayo, ini serius kan? Ya. Ayo, berjadi. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Salam mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, masa pandemi masih meliputi kita semua, khususnya di Kota Tebing Tinggi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat tetap menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Apalagi kita menantikan yang kita tunggu-tunggu, yaitu perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, sekali lagi kami berharap supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Terus? Cut dulu. Dari protokol kesehatan itu aja nanti kita potong. Menjaga protokol kesehatan. Menjaga protokol kesehatan. Kami dari fraksi. Menjaga. Kami menjaga protokol kesehatan. Baru. Sama-sama. Kami ada jeda sedikit baru menyatakan fraksi. Kita tunjukkan Pak ini perjuangan. Oke. Kita dia ya. Protokol. Kamera roll action. Protokol menjaga protokol kesehatan. Menjaga protokol kesehatan. Baru jeda kami. Fraksi semua. Kamera roll action. Menjaga protokol kesehatan kami fraksi PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2000. Enggak usah. Terlambat ini. Kamera rolling action. Menjaga protokol kesehatan kami. Kamera rolling action. Menjaga protokol kesehatan kami. Kami. Menjaga protokol kesehatan. Lepas. Kami. Itu terus tahu aja itu. Enggak tahu. Okay. Ini agak lambat nanti enggak? Enggak. Oke. Okay. Aku pandu gini, ngasih gini. Iya. Ikut aku, Pak. Iya. Kamera roll action. Menjaga protokol kesehatan. Kami fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tebing Tinggi. Itu. Rolling action. Menjaga protokol kesehatan kami fraksi DPRD Kota Tebing Tinggi fraksi Partai Demokrasi Indonesia ya. Iya. Fraksi PDI Perjuangan Kota Tebing. Barang kita bilangnya ya. Kami. Bisa? Iya. Dari setiap awal tadi kami. Jadi kan kami fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Tebing Tinggi mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terlalu apa, Prada? Sebentar. Kita ucapkan barangnya selamat Hari Natal dan Tahun Barunya aja, biar jangan panjang kali. Oh iya, boleh. Biar lebih cantik gitu, kerasa. Pak Waris. Tapi disebutkan apanya lah? Apanya? Fraksi PDI DPRD. Iya, tugas Pak Waris. Tugas Pak Waris. Nanti Bapak sama Bapak ini bareng semuanya pada saat Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah, itu ya. Pada saat menyebutkan praksi kami fraksi Pak Waris saja. Pak Waris saja. Iya. Biar jangan gagap. Oke. Tahan gini lah nanti bilang selamat. Wah, ya jadi sinetron ini rupanya. Coba. Kamera rolling. Action. Menjaga protokol kesehatan kami dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Kota Tebing Tinggi mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kurang ya, Bang? Perjuangannya enggak ada.
Ibu Megawati, Pak. Perjuangan enggak ada, Pak. Iya. Nanti Ibu marah ya kan. Ibu Megawati marah, Ibu kan. Itulah itu. Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lagi. Protokol sudah dapat itu, sudah itu kan. Protokol kesehatan. Sudah dapat tinggal perjuangannya aja. Iya. Ayo merah. Rolling action. Menjaga protokol kesehatan, kami dari praksi DPRD Kota Tegalah salah lagi. Terus kan salah. Praksi PD. Nah, ya, PD Perjuangan aja bikin apa-apa. Jangan demokrasi panjang kali ya, Bang. PDI kami dari praksi PDI Perjuangan. Praksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pematang Siantar. Iya, iya. Udah mantap itu, udah. Yang biasa ngameranya sering lupa. Ya, terakhir, terakhir. Oke. Meriah. Santai aja kita, santai. Bisa. Kamera, roll, action. Menjaga protokol kesehatan, kami dari praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Tebing Tinggi mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merdeka! Yeah.